pendengar. Yang pertama, semoga selalu memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat atau pasien yang datang di sana semakin sehat, semakin baik, semakin semangat, dan karyawan, staf dan tenaga medisnya juga semakin semangat, semakin sehat, semakin sukses. Luar biasa. CIH hebat. Selamat ulang tahun. Salam hormat dari saya Dori Arsa. Kriuk kriuk. Hai, saya Hendro Warkop. Mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Rumah Sakit JIH Solo. Semoga tetap menjadi unggulan pilihan masyarakat Solo dan sekitarnya, serta menjadi solusi kesehatan tentunya untuk masyarakat Solo dan sekitarnya. Selamat ulang tahun JIH Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Adi Masjidullah mewakili Pesantren Tahfidz Al-Quran dan juga mewakili Dapur Travel dan juga perusahaan kami PT Gabani Sentosa menyampaikan alhamdulillah selamat milad yang pertama bagi Rumah Sakit JIH Solo, di mana di usia yang pertama ini alhamdulillah telah eksis di Kota Solo. Berdoa doa semoga tetap menjadi pilihan utama bagi warga masyarakat Surakarta dan memberikan manfaat berkah bagi warga masyarakat Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supino, pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran MTA, mengucapkan selamat hari jadi Rumah Sakit JIH Solo yang ke-1. Semoga Rumah Sakit JIH Solo dapat selalu menjaga kualitas pelayanan kepada pasien, menangani pasien secara paripurna, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Sukses selalu Rumah Sakit JIH Solo. Semoga langkah JIH Solo selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Penerbang Yani Ajat Hermawan MAP, General Manager Bandara Internasional Adi Sumarmo, mengucapkan hari jadi ke-1 Jogja Indonesia Hospital. Semoga menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Kota Solo. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan Solo mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi Rumah Sakit JIH Solo. Semoga semakin meningkat layanan kesehatannya dan menjadi pilihan utama bagi warga Solo dan sekitarnya dalam layanan kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Pramono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Rumah Sakit JIH Solo. Semoga Rumah Sakit JIH Solo tetap dapat memberikan kontribusi terbaik di masa pandemi COVID ini dan ke depan bisa mewujudkan menjadi rumah sakit pilihan yang memberikan pelayanan prima, didukung tenaga medis dan perawat yang profesional, infrastruktur yang modern bagi warga Solo dan sekitarnya. Terima kasih. Saya Kombes Pol Andi Rifai, Kapolresta Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Rumah Sakit JIH Solo. Semoga bisa menjadi rumah sakit pilihan yang memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warga Solo dan sekitarnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Wiyanto Supanaji, Komandan Kodim 0735 Surakarta. Senap keluarga besar Kodim mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama pada Rumah Sakit JIH Solo. Jadi doa semoga tetap menjadi rumah sakit pilihan bagi warga Solo dan sekitarnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Purnomo,
Wakil Wali Kota Surakarta. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Rumah Sakit JIH Surakarta. Harapan kami, harapan pemerintah Kota Surakarta, semoga Rumah Sakit JIH Surakarta menjadi pilihan dari sahabat JIH dan tentu saja menjadi rumah sakit yang memenuhi harapan masyarakat Kota Surakarta khususnya dan masyarakat Solo Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Rumah Sakit JIH yang ada di Solo. Saya berharap betul bisa melayani pasien dengan baik, baik dengan pelayanan yang prima, dengan senyumnya yang betul-betul bisa menenangkan dan menenteramkan pasien, dan tentu saja mengedukasi masyarakat sekitarnya agar bisa selalu hidup sehat. Selamat melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, modernisasi pelayanan kesehatan kita terus mengalami peningkatan. Di masa wabah ini misalnya, semua pihak bergerak di bidang kesehatan bahu-membahu mengupgrade kemampuan sekaligus mengupgrade peralatan. Saya yakin Rumah Sakit JIH Solo pun melakukan hal yang serupa. Terlebih, setelah merayakan ulang tahunnya ini. Menjadi pelayan kesehatan bukan semata-mata mencari kekayaan. Namun, lebih dari itu, karena kita di sini bergerak menjaga benteng kemanusiaan. Selamat ulang tahun. Terus tebar manfaat agar semua orang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.